Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansah menghadiri launching komitmen pelayanan teknik era 2018 di Asrama Haji Selasa 10 April 2018. Komitmen pelayanan ini diantaranya meliputi penampilan, sikap, senyum, salam, dan sapa atau PS4. Mudah-mudahan program ini dapat diimplementasikan secara merata di seluruh Aceh, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan energi listrik di Aceh dapat segera teratasi. Kebutuhan energi listrik adalah hal mutlak. Oleh sebab itu, pemerintah Aceh akan terus mendukung PLN agar mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, mampu terus menambah pembangkitnya agar daya terpasang terus signifikan meningkat, mendukung semua aktivitas khususnya investasi, sehingga dengan demikian di muaranya ekonomi akan meningkat, gerak ekonomi menggeliat, pendapatan per kapita rakyat meningkat, dan ujung-ujungnya insya Allah kesejahteraan bisa kita raih. Apresiasi kita pastilah setiap upaya yang dilakukan PLN tentu muaranya untuk pelayanan yang terbaik. Tapi kita juga punya ekspektasi lebih, PLN harus terus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan ekspektasi masyarakat yang tambah lama kan tambah tinggi juga. Kualitas pelayanan itu tidak stagnan. Tambah modern masyarakatnya, tambah berpendidikan tinggi, tambah canggih zamannya, tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan juga akan semakin tinggi. Nah, ini tantangan buat PLN, tapi tidak usah khawatir, PLN tidak sendirian, pemerintah Aceh mendukung PLN, you never walk alone, kita selalu bersama-sama, dan kita tidak merasa PLN itu pihak lain. Seperti saya katakan tadi, ketika PLN sudah bergerak, semua jaringan, semua pembangkit, semua aset PLN itu harus kita jaga bersama-sama.